Seorang perempuan berinisial W mengaku telah memiliki anak dari Reski Aditya, suami Citra Kirana. Namun wanita tersebut belum juga menampakkan dirinya di hadapan publik hingga saat ini. Dilansir dari mediadetik.com, mendapatkan sebuah screenshot foto akun media sosial wanita yang diduga berinisial W tersebut. Wanita tersebut bernama Weni Ariani. Jika dilihat akun tersebut adalah akun media sosial Facebook. Ketika ditelusuri, akun itu seperti dikunci sehingga tidak bisa melihat apa isi yang ada di dalamnya. Pengacara wanita berinisial W tersebut, Ferry Aswan, sebelumnya mengatakan kliennya berniat menggugat Reski Aditya ke pengadilan, yaitu terkait pengakuan anak nafkah hingga perbuatan melawan hukum. Bukan tanpa alasan, wanita berinisial W ingin Reski Aditya bertanggung jawab. Ia ingin suami Citra Kirana tersebut memberikan nafkah kepada anak yang telah ia lahirkan itu. Wanita berinisial W tersebut juga mengklaim telah menjalin hubungan dengan Reski Aditya sejak tahun 2012. Ia pun melahirkan sang anak pada tahun 2013. Rencananya, W akan melayangkan gugatan tersebut ke pengadilan negeri dan pengadilan agama. Ia juga sudah melayangkan somasi kepada Reski Aditya. Pasalnya anak tersebut diduga lahir di luar nikah. Keduanya berpacaran sebelum Reski Aditya meminang Citra Kirana. Sedangkan dari pihak Reski Aditya justru mengeluarkan bantahan melalui kuasa hukum yang ditunjuknya, Hendrawan Halim. Dikutip dan dirangkum dari detikhot.com.